Sebenarnya timbunan sampah di Jember itu perharinya mencapai 1.250 ton. Itu kalau kita kalikan dengan estimasi, satu penduduk menghasilkan 0,5 kg sampah per hari. Dan Juni 2021 kemarin kita canangkan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah yang di TPA Pakusari, salah satunya adalah dengan menjadikan TPA Pakusari sebagai tempat wisata edukasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Jadi ada yang mereka dulunya jadi pemulung, sekarang berjualan, ada juga yang ikut mengelola sampahnya. Ada juga yang menjaga keamanan dan jaga parkir di sini. Ya, alhamdulillah lah saat ini di sini ada peluang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada. Dan itu salah satu konsep kami, memberi manfaat terhadap lingkungan dan juga memberi manfaat kepada manusia yang ada di lingkungan sekitar TPA Pakusari ini. Kami ingin mudah-mudahan ke depan TPA Pakusari ini merupakan pusat edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat. Setiap makhluk hidup mesti menghasilkan sampah. Orang tidak buang sampah kalau sudah orang mati semua, sudah tidak buang sampah itu.